3,33. Selanjutnya, atas nama Nur Hasanah dengan indeks prestasi kumulatif 3,50. Berikutnya, atas nama Prita Puspa Hersolina dengan indeks prestasi kumulatif 3,28. Wisudawan selanjutnya atas nama Misbahuddin dengan indeks prestasi kumulatif 3,30. Berikutnya atas nama Adi Irawan dengan indeks prestasi kumulatif 3,24. Berikutnya atas nama Ika Lutfiana dengan indeks prestasi kumulatif 3,20. Selanjutnya atas nama Ratih Ajeng Ningrum dengan indeks prestasi kumulatif 3,12. Selanjutnya atas nama Indah Triwahyu Andisa dengan indeks prestasi kumulatif 3,20. Wisudawan berikutnya atas nama Nuzul dengan indeks prestasi kumulatif 3,13. Berikutnya atas nama Rahmanisa Dwi Suciati dengan indeks prestasi kumulatif 3,25. Wisudawan selanjutnya atas nama Tri Suryani dengan indeks prestasi kumulatif 3,53. Wisudawan selanjutnya atas nama Jihan Rivi Marwiryanti dengan indeks prestasi kumulatif 3,43. Selanjutnya atas nama Rita Puspitasari dengan indeks prestasi kumulatif 3,22. Wisudawan selanjutnya atas nama Lia Puji Lestari dengan indeks prestasi kumulatif 3,15. Wisudawan berikutnya atas nama Sania Nada Maharani dengan indeks prestasi kumulatif 3,50. Selanjutnya atas nama Nadea Bunga Aprilia dengan indeks prestasi kumulatif 3,32. Berikutnya atas nama Latifatun Nafi'ah dengan indeks prestasi kumulatif 3,17. Wisudawan selanjutnya atas nama Devi Chandra Kusuma Pradana dengan indeks prestasi kumulatif 3,29. Wisudawan selanjutnya atas nama Inas Syafa dengan indeks prestasi kumulatif 3,15. Berikutnya atas nama Avionita Risma Elvariani dengan indeks prestasi kumulatif 3,14. Dan selanjutnya atas nama Dimas Wahyu Andiko dengan indeks prestasi kumulatif 2,93. Dan sebagai wisudawan terakhir atas nama Aris Sukma dengan indeks prestasi kumulatif 3,20.
Terima kasih. Kami persilakan kepada yang terhormat Ketua Senat Akademik dan Direktur Akbar Sampah Diponegoro berkenan untuk duduk kembali. Janji wisudawan. Janji wisudawan. Janji wisudawan. Kami wisudawan Akbar Kesda 4 Diponegoro. Kami wisudawan Akbar Kesda 4 Diponegoro. Berjanji. Berjanji. Satu. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia taat kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Melaksanakan kewajiban serta tugas yang diberikan kepada kami. Secara jujur dan kesungguhan hati. Tiga. Mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk pembangunan bangsa, untuk pembangunan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kesejahteraan umat manusia. Dan kesejahteraan umat manusia. Empat. Empat. Menjunjung tinggi kehormatan, menjunjung tinggi kehormatan, dan martabat alma mater. Wisudawan disilakan duduk kembali. Pesan dan kesan wisudawan kepada Saudara Feni Yuda Widianti, ahli media keperawatan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PPNI Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kakesdam 4 Diponegoro, yang kami hormati
Ketua Yayasan Wahana Bakti Karya Husada, segenap tamu undangan, yang kami hormati Direktur Akper Kesdam 4 Diponegoro, Bapak dan Ibu dosen beserta staf Akper Kesdam 4 Diponegoro, yang kami cintai Bapak Ibu orang tua wisudawan wisudawati, rekan-rekan wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka wisuda kelulusan mahasiswa Akper Kesdam 4 Diponegoro. Suatu kehormatan bagi saya mewakili rekan wisudawan wisudawati untuk menyampaikan pesan dan kesan selama menempuh pendidikan di alma mater tercinta Akper Kesdam 4 Diponegoro. Tak terasa baru kemarin kami memohon izin kepada orang tua kami untuk mendaftar di Akper Kesdam ini. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah ditetapkan sebagai wisudawan wisudawati. Suatu gelar yang membanggakan bagi kami untuk menggapai asa yang baru. Hari ini akan menjadi sejarah bagi kami, pengalaman pahit dan manis terpatri pada sebuah memori yang terpampang dalam sebuah potret prestasi. 3 tahun sudah kami telah berjuang mengasah diri, menimba ilmu yang menguras konsentrasi, tenaga dan materi demi sebuah cita-cita, yaitu menjadi seorang yang ahli dalam bidang keperawatan. Hari ini pula adalah awal baru bagi kami untuk menyongsong kehidupan di masa depan, menjadi insan yang bermanfaat, membawa kemajuan dan menjadi role model bagi masyarakat, serta menunjukkan bahwa lulusan Akper Kesdam 4 Diponegoro merupakan orang-orang yang bermental tangguh, berkepribadian teladan, disiplin, dan dapat diandalkan untuk meraih kesuksesan dimanapun kita berada. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama seluruh wisudawan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua yang telah membesarkan kami, membimbing kami, membiayai kami, dan memberikan nasihat kepada kami. Kami bangga karena Bapak dan Ibu selalu berdoa dan berusaha dengan sekuat tenaga demi masa depan putra-putrinya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika yang terlibat dalam proses perkuliahan sehingga studi kami dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Kami mohon doa restu kepada Ibu Direktur, seluruh dosen beserta staf Akper Kesdam 4 Diponegoro agar kami dapat mengimplementasikan ilmu keperawatan yang telah kami peroleh selama kuliah dan dapat menjadi panutan serta berguna untuk masyarakat. Teruntuk semua rekan seperjuangan, mari kita tunjukkan kualitas terbaik dari lulusan Akper Kesdam 4 Diponegoro. Berikan usaha terbaik kita, pelihara rasa haus dan ilmu pengetahuan, dan asah potensi diri kita, karena segala usaha dan tekad yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa kesuksesan kepada kita. Untuk adik kelas, selamat belajar untuk mendapat bekal perjuangan kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah puas hanya dengan belajar di kelas, karena lapangan ilmu sangatlah luas. Demikian sambutan saya sebagai wakil wisudawan wisudawati. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kampusku tercinta, kubawa kenangan indah bersamamu. Selamat tinggal. Selamat tinggal kampusku, jayalah engkau di Persada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertaimu.
Kita beri aplaus untuk persembahan dari wisudawan atas nama Grenada dan Sania.